Hai korang, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Wasiat arwah abam, seperti yang kita tahu, ini akan berlaku. Pelakon Ali Puteri sebelum ini pernah mendedahkan Allahyarham abangnya. Abang Boci sengaja membina 4 bilik di rumahnya supaya 3 lagi adik-beradiknya boleh tinggal di situ andai mereka ditimpa kesusahan suatu hari nanti. Itu menunjukkan arwah sangat sayang dengan keluarga. Dia sudah fikirkan masa depan kami dan sediakan lebih awal, kata Ali. Menurut Ali, bayaran yang diterima abam sepanjang terbabit dalam program Maharaja Lawak Mega 2019 sebelum ini diberikan kepada ibunya. Ali berkata, abam selalu berpesan supaya sentiasa mengutamakan adik-beradik dan menjaga hubungan dengan ibu bapa. Namun kini, walaupun setelah 3 tahun berlalu, nampaknya segala kemelut bukan sahaja semakin selesai, malah dilihat semakin meruncing. Apabila ketegangan antara Ali dan Balu arwah abam, Siti Nur Hidayah nampak gayanya masih tidak menemui jalan penamat. Memetik laporan Melodi, Ali terbuka hati untuk berdamai dengan Hidayah dan seluruh keluarga. Kata pelawak berumur 34 tahun, urusan keluarga seharusnya diselesaikan sesama sendiri tanpa melibatkan orang luar, iaitu netizen. Selain itu, Ali akur apabila konflik ini menjejaskan kariernya sebagai anak seni. Sementara itu, abang kepada Hidayah dikenali sebagai Muhammad Azmir turut mengeluarkan kenyataan mengenai isu berkenaan. Menerusi satu perkongsian di Facebook, Azmir meminta keluarga Ali supaya memahami hukum faraid kerana bimbang ianya memakan diri. Dalam entry tersebut, turut dikongsikan potongan ceramah daripada seorang ustaz yang meminta untuk tahu lebih mendalam mengenai hukum faraid. Sebelum ini, Azmi dilihat ada memuat naik perkongsian mengatakan pihak sebelah sana mengelak untuk membayar saman walaupun sudah diberi notis sebanyak 2 kali. Namun Ali menjelaskan tuntutan ganti rugi sebanyak RM60,000 akan tetap dilunaskan. Awak jangan risau, jawapannya senang. Saya akan bayar bergantung kepada kemampuan kita untuk bayar secara lamsam atau secara ansuran. Maknanya tuntutan itu akan dibayar juga, katanya. Terdahulu, Ali dan 3 lagi ahli keluarganya diperintahkan oleh Mahkamah Seksyen untuk membayar RM60,000 gara-gara mengeluarkan kata-kata yang mengaibkan kepada Hidayah menerusi hantaran di Instagram 2 tahun lalu. Ha, korang, jangan lupa like dan share serta subscribe channel Kokoci tau. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.